Selamat siang teman-teman. Ya. Apakah kita nyari mau ketemu dengan gubernur? Mau dong. Kalau mau, lompat pagar kalau sudah buka. Lompat. 1, 2, 3, Pak. Kita lompat, kita lompat. Bapak, kakak PPP, bisa ke Patris? Atau tidak bisa? Supaya saya masuk ke kantor. Bisa tidak? Atau ada urusan administrasi di situ saya masuk? Saya ketemu gubernur, saya bisa. Bisa angkat? Kakak bisa angkat tidak? Kalau tidak bisa, bangun diri. Jangan berdiri di situ. Buat apa kamu berdiri di sini seperti patung? Kamu bukan patung, kamu manusia. Bisa angkat? Kalau tidak bisa, saya lompat tangga dari sana. Saya akan tunggu batu. Saya akan tunggu batu. Saya akan. Bapak polisi tidak bisa angkat tunggu batu. Sudah saya angkat. Jangan kasih berdiri kami di sini lama-lama. Kami masih mau ke Polda. Kalau bisa Polda itu tutup saja. Kalau memang di Polda itu tidak ada polisi yang bisa urus ini pasti. Buat apa bangun Polda? Bangun gedung mewah. Pasti orangnya tidak bertanggung jawab. Kalau begini negeri ini tidak akan maju. Dipimpin oleh orang yang tidak punya akal, tidak punya hati nurani. Kami juga masih bisa pimpin ini negara kalau diizinkan. Tidak usah pakai jadi sarjana-sarjana apa. Kami yang sama SMA bisa pimpin. Goreng kasih rusak. Ini kita punya uang yang baru. Kasih rusak. Goyang. Ayo semua goyang. Kalian tidak punya tenaga kah? Jangan berdiri, goyang. Jangan lupa berjuang. Hati-hati goyang, kasih rusak. Kalau kalian polisi, PPP tidak punya akal, tidak punya hati nurani, kami berdiri dari pagi di sini, tadi ini belum makan, kami belum makan tadi, polisi belum juga makan lagi polisi. Kalian tanda saya. Kalau bisa kalian buat saya kasih jiran di mana-mana. Kalau tidak minta terus. Jadi saya sudah mati, tidak ada yang diam. Kalian tidak pantas hidup kalau tidak punya akal, tidak punya hati nurani. Bagaimana kalian punya hati nurani untuk berdiri kami di sini? Kalian duduk, kami berdiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak, saya lempar pagar. Saya hitung 15 menit saya lompat pagar. Saya nggak tahu memang. Saya nggak tahu memang. Saya ini anak Sabu Asti. Kalau kalian mau tepat saya silakan. Saya tidak akan takut. Mati ini hari dan mati besok sama dengan saya. Kalau mau lihat, saya tidak ganteng ini saya. Silakan foto. Semua polisi dong foto saya. Saya tidak akan takut. Pasti ketemu gubernur dari saya. Mari, buka. Kakak PPP ini saya akan bantu sana. Atau perlu koordinasi, supaya saya masuk koordinasi dengan gubernur. Saya pantas koordinasi dengan gubernur. Karena saya, itu hari pilih dia. Di Kelurahan hari sampai 100, saya pilih dia. Saya lihat ini, dia orang baik dan tegas, tapi untuk ini kasus tidak tegas. Jadi tolong, buka pintu, dan saya akan ketemu dia.